Di video sebelumnya disebutkan bahwa perang fisik pertama antara Pajang dengan Mataram disebabkan oleh Tumenggung Mayang yang akan dihukum buang ke Semarang oleh Sultan Hadiwijaya, di mana Tumenggung Mayang itu adalah merupakan adik ipar Senopati Sutawijaya. Dan karena sang Senopati merasa tidak terima dengan hukuman yang diberikan kepada Tumenggung Mayang itu, maka Senopati Sutawijaya mengerahkan bala pasukannya untuk merebut kembali Tumenggung Mayang dari tangan prajurit Pajang untuk kemudian dibawa ke Mataram. Hal ini tidak bisa dibiarkan. Dari sinilah peperangan Pajang versus Mataram dalam skala besar dimulai, sehingga memicu konflik-konflik berikutnya. Dalam pertempuran berikutnya yang terjadi pada tahun 1582, Sultan Hadiwijaya telah mempersiapkan seluruh pasukannya. Seluruh adipati juga direkrut untuk terlibat dalam peperangan. Kanjeng Sultan sendiri yang akan memimpin serangan ke Mataram. Setelah semua siap, maka berangkatlah rombongan besar pasukan Pajang untuk menggempur Mataram. Pada saat yang sama, Senopati telah mempersiapkan pasukannya untuk menghadang pasukan Pajang. Dilihat dari segi jumlah dan kualitas persenjataan, Pajang tentunya lebih berhak mendapatkan kemenangan. Namun situasi mengatakan lain. Konon tentara Mataram itu hanya 800 personil. Ini tentu saja jumlah yang sangat tidak sebanding jika dibandingkan dengan jumlah tentara Pajang yang jumlahnya ribuan. Namun lagi-lagi adalah siasat cerdik pamannya Senopati, yaitu Ki Juru Martani. Di mana Ki Juru Martani sudah mengalkulasi bahwa Mataram tidak mungkin berhasil melawan tentara Pajang, maka harus ditempuh jalan lain supaya tentara Pajang kalah. Cara yang digunakan oleh Ki Juru Martani adalah menggunakan kekuatan alam. Ia memerintah Senopati berdoa kepada Allah agar mengirimkan kekuatan. Hal ini diminta oleh Ki Juru Martani adalah agar Allah membuat hati para tentara Pajang itu ciut nyalinya sehingga mundur dari Mataram. Sementara itu, pasukan Mataram yang jumlahnya sangat terbatas itu sengaja ditempatkan di Gunung Kidul. Tentara ini disuruh mengumpulkan kayu bakar sebanyak-banyaknya. Rencananya nanti ketika perang meletus, kayu-kayu yang telah dikumpulkan itu harus dibakar. Kanjeng Sultan sendiri mendirikan markas perangnya di dekat Kali Opak. Malam pertempuran pun datang. Senopati kemudian bersemedi mendatangkan kekuatan alam. Maka saat itu juga datanglah badai topan dan hujan yang lebat. Melihat alam yang mengamuk itu, seluruh prajurit Pajang termasuk Kanjeng Sultan langsung gentar. Tak lama kemudian banjir bandang terjadi. Kali Opak meluapkan airnya sehingga menyapu seluruh markas tempur Kanjeng Sultan Pajang. Tak lama kemudian Gunung Kidul menyala, api besar membara di atasnya. Melihat fenomena itu, Kanjeng Sultan menjadi gentar karena dia mengira bahwa Gunung Kidul telah berubah menjadi kobaran api. Padahal api itu adalah sesungguhnya hasil pembakaran kayu-kayu kering yang dikumpulkan dalam jumlah skala besar. Dengan kondisi alam yang demikian mengganas itu, tentara Pajang akhirnya berhasil dipukul mundur oleh tentara Mataram dengan sendirinya tanpa melakukan kontak fisik. Kanjeng Sultan dengan seluruh bala tentaranya akhirnya kembali ke Pajang dan meninggalkan Mataram. Apalagi markas tempurnya telah disapu oleh banjir bandang dari Kali Opak. Peperangan ini akhirnya secara tidak langsung dimenangkan oleh Mataram. Kanjeng Sultan dan seluruh bala tentaranya memilih kembali ke Pajang dan tidak lagi meneruskan pertempurannya untuk melawan Mataram. Dalam perjalanannya ke Pajang yang penuh kekalahan itu, Sultan Pajang sampai di Tembayat. Di desa ini ia hendak berziarah ke makam Sunan Tembayat. Namun pintu gerbang makam itu tidak bisa dibuka. Dipanggillah juru kunci makam. Ketika ditanya kenapa pintu gerbang tidak bisa dibuka padahal Kanjeng Sultan hendak berziarah, sang juru kunci itu menjawab, itu pertanda bahwa Sultan Hadiwijaya sudah kehilangan pamornya sebagai raja. Pertanda bahwa tahta kerajaan Pajang dicabut oleh Yang Maha Kuasa dari tangan Kanjeng Sultan. Mendengar penjelasan itu, Kanjeng Sultan semakin yakin bahwa benar apa yang dikatakan Sunan Giri, bahwa Mataram akan lahir sebagai kerajaan baru dan Pajang akan berakhir sebagai kerajaan. Beliau akhirnya tidur di kompleks pemakaman itu. Di malam itu juga Kanjeng Sultan merasakan tidur yang sangat nikmat. Hingga pada pagi harinya, beliau bersama pasukannya melanjutkan perjalanan ke Pajang. Untuk menuju Pajang ini, Kanjeng Sultan naik gajah. Di tengah perjalanan, beliau tiba-tiba jatuh dari atas gajah yang ditumpanginya. Peristiwa inilah yang membuat Kanjeng Sultan mengalami sakit sehingga beliau pun ditandu. Karena menggunakan tandu, maka perjalanan pasukan Pajang ini semakin lambat. Ketika mendengar bahwa Kanjeng Sultan kecelakaan di jalanan pulang menuju Pajang, Senopati kemudian mengajak 40 tentaranya untuk membuntuti rombongan Pajang yang membawa Kanjeng Sultan. Keberadaan pasukan Mataram ini pun diketahui oleh tentara Pajang.
Pangeran Benawa pun melaporkan kepada Kanjeng Sultan Ihwal keberadaan Senopati bersama 40 prajurit Mataram yang berada jauh di belakang pasukan Pajang. Pangeran Benawa kemudian meminta izin Kanjeng Sultan untuk menumpas prajurit Mataram itu, tetapi Kanjeng Sultan tidak mengizinkannya. Kanjeng Sultan mengatakan bahwa Senopati bersama ke-40 prajurit Mataram yang membuntutinya bukan untuk menyerang, melainkan untuk mengantarkan Kanjeng Sultan ke Pajang. Itu pertanda bahwa Senopati masih hormat kepada Sultan. Dalam kisah yang ada di Babat Tanah Jawi itu agak berbeda dengan kisah yang diberikan oleh Slamet Muljana. Menurut Slamet Muljana, Kanjeng Sultan Pajang memang bermaksud menggempur Mataram. Namun maksud itu gagal alias wurung atau tidak jadi. Sebab dalam perjalanan menuju Mataram itu, Sultan Pajang tiba-tiba jatuh sakit. Tentara Pajang kemudian berhenti di Prambanan, yang kemudian akhirnya diperintahkan lagi untuk pulang ke Pajang. Mendengar Kanjeng Sultan jatuh sakit dan akhirnya beliau bersama seluruh bala tentaranya pulang ke Pajang, Senopati kemudian membawa pasukan kavalerinya untuk mengikuti Kanjeng Sultan sampai ke Pajang. Sesampainya di Pajang, Senopati kemudian menginap di Desa Mayang, yang mana merupakan bekas tempat tinggal adik iparnya, yaitu Temunggung Mayang. Intinya bahwa Senopati bersama pasukannya itu memang hendak mengantarkan pulang Kanjeng Sultan, bukan untuk menyerang. Jika merujuk pada kisah Slamet Muljana ini, maka perang antara Pajang versus Mataram yang dipicu oleh skandal Temunggung Mayang itu tidaklah pernah terjadi. Slamet Muljana sendiri menyatakan bahwa meski hubungan Pajang dan Mataram seringkali diliputi oleh ketegangan, tetapi antara Pajang dan Mataram tidak pernah terjadi sekalipun peperangan fisik, apalagi dalam skala besar, hingga Sultan Hadiwijaya mangkat. Meskipun demikian, berbagai persoalan besar bukan berarti tidak ada. Beragam masalah sesungguhnya terjadi sehingga membuat Pajang dan Mataram selalu dilanda konflik. Berbagai persoalan yang memicu ketegangan ini sebenarnya sudah cukup sebagai alasan atau dasar untuk menciptakan perang. Tetapi peperangan itu tidak pernah sungguh-sungguh terjadi. Penjelasan yang terakhir ini adalah merupakan versi Slamet Muljana. Namun berbeda lagi jika merujuk pada Babat Tanah Jawi, peperangan besar antara Pajang versus Mataram itu pernah terjadi. Hanya saja tentara Pajang harus mundur karena serangan kekuatan alam seperti badai, topan, banjir bandang, dan sejenisnya.